목표를 가진 게 리시브 5천 개 1호였는데 달성하게 돼서 너무 기쁘게 생각하고 있습니다. 연습할 때부터 좀 더 시합처럼 하려고 노력을 했고 그냥 열심히 목표를 가진 게 리시브 5천 개 1호였는데 달성하게 돼서 너무 기쁘게 생각하고 있습니다. 연습할 때부터 좀 더 시합처럼 하려고 노력을 했고 그냥 열심히 Itulah yang tadi, dan ini kabar berita yang selanjutnya. Jelang laga Haipas vs Daejeon Red Sparks, Megawati Hangestri Chess tetap incar kemenangan. Daejeon Chongkwanjang Red Sparks, Daejeon Red Sparks, akan bertandang ke markas Korea Expressway Corporation Haipas di Gimcheon Indoor Gymnasium, Gyeongbuk, dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan, V-League, pada Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Megawati Hangestri dan kawan-kawan ditargetkan meraih kemenangan dalam laga ini. Pada pertandingan sebelumnya, Red Sparks mengalahkan Hankook Life Insurance Pink Speeders dengan skor 3-1, 25-23, 25-22, 25-27, 25-23. Giovanni Milana menjadi bintang dalam duel tersebut dengan catatan 26 poin, disusul Megawati 16 poin. Kedua pemain tersebut diprediksi akan kembali menjadi tumpuan saat Red Sparks menghadapi Haipas. Saat ini, Megawati menjadi top skor sementara tim dengan koleksi 660 poin. Satu tingkat di bawahnya ada Gia, sapaan akrab Giovanni yang sudah mengemas 601 poin. Secara rekor pertemuan pada musim ini, Red Sparks memiliki catatan yang cukup apik atas Haipas. Dari 5 pertandingan sebelumnya, Megawati Chess menorehkan 3 kemenangan dan 2 kali kalah. Adapun 3 kali raihan positif diraih saat kedua tim bersua pada ronde ketiga, keempat, dan kelima kompetisi, sedangkan 2 kekalahan diderita pada ronde pertama dan kedua. Tak hanya itu, Red Sparks sekarang juga sedang berada dalam tren positif usai tak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir di ronde ke-6 Liga Voli Putri Korea Selatan. Berbanding terbalik dengan Haipas yang menderita 2 kekalahan beruntun dari Hillstead dan AI Pepper. Kemenangan atas Haipas akan menjaga asa Red Sparks untuk lolos ke babak playoff. Saat ini, satu kaki Megawati dan kawan-kawan bisa dibilang sudah berada di babak ini. Mereka menempati urutan ketiga klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan dengan 53 poin dan unggul 5 angka dari GS Caltex di peringkat keempat. Pelatih Daejeon Red Sparks Ko Hee-jin bahkan sudah berbicara soal target yang ingin dicapai anak asuhnya selama fase tersebut. Ia bertekad membawa para pemain meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dilakoni. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk mencapai target meraih 3 poin di setiap pertandingan. Lebih lanjut, prediksi MVP Haipas vs Red Sparks jadwal Liga Voli Putri Korea 2024 Live SPOTV hari ini jam berapa? Informasi prediksi MVP Haipas vs Red Sparks Volleyball pemain di jadwal Liga Voli Putri Korea 2024 Live Streaming SPOTV hari ini, tanggal 27 Februari, jam berapa? Jika tidak berubah, jadwal Haipas vs Red Sparks dihelat pada Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 tayang jam 17 waktu Indonesia Barat di siaran langsung SPOTV dan Live Score Naver Sports. Dilangsungkan di Gimcheon Gymnasium,
Pertandingan Expressway High Pass vs Daejeon Red Sparks merupakan laga kedua di putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea 2024. Di klasemen V-League 2024 pertandingan 31, Red Sparks berada di urutan ketiga dengan 53 poin. Sementara Korea Expressway High Pass ada di posisi ke-6 skor 33 angka. Prediksi MPV High Pass vs Red Sparks hari ini tanggal 27 Februari tahun 2024. Pada hasil skor H2H High Pass vs Red Sparks dalam 5 pertandingan di Liga Voli Putri Korea 2024, Jung Kwanjang Red Sparks unggul dengan 3 kemenangan. Tanggal 11 Februari tahun 2024, Red Sparks 3-1 High Pass. Tanggal 1 Januari tahun 2024, High Pass 1-3 Red Sparks. Tanggal 13 Desember tahun 2023, Red Sparks 3-0 High Pass. Tanggal 18 November tahun 2023, High Pass 3-2 Red Sparks. Tanggal 2 November tahun 2023, Red Sparks 0-3 High Pass. Pada putaran kelima lalu, pemain MVP Red Sparks vs High Pass adalah Megawati Hangestri, pemain voli asal Indonesia. Megatron mencetak 22 poin dengan persentase kesuksesan sebesar 54,5%. Dibanding Giovanni, rekan Mega, yang berhasil cetak 23 angka namun persentasenya hanya 43,18%. Namun, pada putaran kelima, permainan Gio mulai tajam dengan receive dan tingkat error yang mulai bisa diperbaiki. Prediksi hasil skor High Pass vs Red Sparks adalah 1-3, dengan pemain MVP antara Megawati, Gio, atau Kapten Lee Soyoung yang sedang dalam performa terbaiknya. Apakah High Pass vs Red Sparks disiarkan YouTube? YouTube tidak mempunyai lisensi hak siar Liga Voli Putri Korea 2024. Oleh karena itu, pertandingan High Pass vs Red Sparks tayang live streaming SPO TV Indonesia. Nantinya, highlight High Pass vs Red Sparks akan tayang di YouTube SPO TV Indonesia usai pertandingan selesai.